mendampingi jemaah dengan cara jalan kaki ini melalui celah-celah bus yang parkir ini. Jadi ada dua keuntungan, satu kita mengenang bagaimana perjuangan Rasulullah, yang kedua kita dapat pahala secara pribadi, yaitu dengan dua rakaat sholat sunnah tadi dengan proses yang diajarkan Rasulullah, maka dapat ibadah umrah. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, amin, bisa datang ke tempat ini. Amin. Tapi jangan lupa melalui Tibi Tour. Karena Tibi Tour itu memberikan pelayanan yang terbaik bagi kita. Sekali lagi, jangan lupa dengan Tibi Tour. Karena Tibi Tour kita 8 orang saja diberangkatkan tanpa harus menggunakan konsorsium. Kalau yang lain kan dititipkan, kalau ini enggak. Betul-betul memberikan, diberikan pelayanan dengan mutawif yang profesional, dengan mutawif yang tulus, sehingga memang hasilnya memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian di channel MNR Kanada ini, dan beginilah suasana di sekitaran Masjid Quba di pagi hari yang berbahagia ini. Macet total Bapak Ibu, luar biasa. Jadi kita harus, terpaksa harus berjalan kaki cukup jauh ya dari Masjid Quba ini. Oke, Bapak Ibu silakan. Bapak Ibu ikuti terus tayangan ini. Seperti ini nih kreditnya Bapak Ibu. Pagi ini luar biasa. Allahumma. Padat semuanya. Nah ini nih menara Masjid Quba. Ya, jadi kita harus mendampingi jemaah dengan cara jalan kaki ini melalui celah-celah bus yang parkir ini. Ya Bapak Ibu, jadi saya persis berada di depan mihrab masjid yang mulia ini, Masjid Quba. Seperti inilah suasananya hari ini di Masjid Quba ini Bapak Ibu, saat saya memandu jemaah Tibi Tours. Empat bapak-bapak dan empat ibu-ibu Muslim, Prof. Kana, kemudian Pak Naufal, dan terakhir Pak Nardi.
Okay, Bapak Ibu, sebelum kita keluar dari masjid ini, kita ingin meliput, menginput penjelasan singkat tentang Masjid Quba ini oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Kana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat di mana saja yang menyaksikan video ini. Alhamdulillah kami dari Jamaah TV Tour Sina saat ini sedang berziarah ke salah satu masjid yang penuh hikmah. Setelah kita dari Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, saat ini adalah masjid yang keempat, yaitu Masjid Quba. Yaitu sebuah masjid yang sebagaimana Allah sampaikan dalam sebuah firman-Nya di dalam Al-Qur'an surat ke-9 ayat 108. Allah memang terkait dengan ayat suci Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 108 tersebut, ada dua masjid, yaitu satu adalah Masjid Giror yang dibangun oleh Abdullah bin Salul, ya. Abu Salim, seorang munafikun, ya, yang kemudian memang kemudian ketahuan oleh Rasulullah ternyata ia adalah seorang munafik yang kemudian menghasut kaum muslimin supaya tidak ikut dalam berperang, dalam perang Tabuk tersebut, yang akhirnya masjid itu dibakar. Dan ini adalah Masjid Quba, adalah masjid yang pertama kali Rasulullah melaksanakan sholat berjamaah secara publis, terang-terangan. Dan kemudian masjid ini adalah masjid yang dibangun oleh Rasulullah pertama kali. Apa hikmah yang bisa kita ambil ketika kita sholat ataupun berziarah ke Masjid Quba ini? Satu adalah masjid ini adalah masjid bersejarah. Yang kedua, masjid ini adalah masjid yang ketika kaum muslimin dan muslimat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi, siapa yang berwudu atau bersuci dari hadas besar, hadas kecil, dari rumah kemudian menuju ke masjid ini melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah, maka pahalanya adalah persis seperti umroh. Bayangkan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya bagi jemaah yang berkunjung ke tanah haram, ya, baik Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ketika tidak datang ke Masjid Quba, sayang. Ya, kenapa? Karena di sini kita melaksanakan 2 rakaat, tapi pahalanya seperti umroh. Kalau umroh kan ada tawaf, ada sa'i, ada tahallul, dan itu agak memakan energi. Ya, kalau di sini insya Allah enggak. Bagaimana enggak sayangnya Rasulullah dikasih pekerjaan yang tidak terlalu berat, tapi dikasih pahala yang begitu luar biasa, yaitu dengan pahala umroh, dengan kita datang ke sini. Jadi ada 2 keuntungan, satu kita mengenang bagaimana perjuangan Rasulullah, yang kedua kita dapat pahala secara pribadi, yaitu dengan 2 rakaat sholat sunnah tadi, dengan proses yang diajarkan Rasulullah, maka dapat ibadah umroh. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, amin, bisa datang ke tempat ini, amin. Tapi jangan lupa melalui TV Tour. Karena amin. Tour itu memberikan pelayanan yang terbaik bagi kita. Sekali lagi, jangan lupa dengan TV Tour. Karena TV Tour kita 8 orang saja diberangkatkan tanpa harus menggunakan konsorsium. Kalau yang lain kan dititipkan, kalau ini enggak. Betul-betul memberikan, diberikan pelayanan dengan mutawif yang profesional, dengan mutawif yang tulus, sehingga memang hasilnya memuaskan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin meliput sejenak, ya Bapak Ibu, pintu Masjid Quba ini. Masya Allah, tabarakar rahman, indah mentereng, ya, kayak gini nih. Oh, subhanallah, tabarakar rahman. Oke, kita keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ufirli dhunubi waftahli أبواب فضلك اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده. Karena ini sudah lumayan siang, ya Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, sehingga suasananya sudah mulai sepi. Ya, bukan sepi banget sih, masih cukup banyak para jemaah, namun sudah tidak begitu padat. Nah, ini halaman bagian kiri atau timur Masjid Quba ini. Ya, sebelum kita foto, saya videokan sejenak saja. Tapi jangan pakai yel-yel karena ada petugas aparatnya. Jangan pakai yel-yel. Diam-diam aja. Diam-diam aja kayak gini. Gak berani kita pakai yel-yel di sini.